Bagai benang kusut yang terurai, kedatangan Lesti Kejora buka jalan damai dengan Rizky Billar. Sebagaimana diketahui, Rizky Billar menyampaikan Lesti sebagai istrinya akan cabut laporan. Saat ini Lesti Kejora tengah bertemu dengan Rizky Billar dan perdamaian diduga semakin terang. Sebagaimana disampaikan oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKBP Norma Dewi, menegaskan kedatangan Lesti Kejora untuk bertemu dengan Rizky Billar, saudara L, untuk menemui suaminya. Kata AKBP Norma membenarkan soal cabut laporan, AKBP Norma Dewi belum memastikan secara gamblang, akan tetapi dia menegaskan semua sedang dalam proses dan ada perdamaian. Ini semua proses ya. Yang jelas kita memang ada perdamaian, memang ada pencabutan untuk perkara, tapi itu lagi proses, tegasnya. Lalu bagaimana dengan Rizky Billar sendiri? Apakah ketika laporan dicabut, penahanan 20 hari ke depan akan usai? Artinya dengan ini Rizky Billar akan bebas? Yuk simak penjelasan beberapa pengacara terkait hal tersebut. Ini dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Kapan pulangnya, Bang? Ya, mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum sampaikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Tapi sudah disampaikan, Bang, bahwa Lesti udah tahu belum, Bang? 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 Lesti udah tahu. Respon dari Lesti seperti apa, Bang? Tadi pulang segera. Dia mau pulang. Tadi ada sempat ketemu Billar nggak sih, Bang? Enggak. Bang, laporannya tetap lanjut ya, Bang? Iya. Kita lihat nanti ya. Enggak ada upaya damai kan, Bang? Ya, sejauh ini masih 3 menit aja, Bang, dikit, Bang. Iya, Bang, benar, Bang. Oke. Udah dong. Bang, cukup puas. Oke. Pertanyaannya apa ini? Ya, saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah, dengan status tersangkanya seperti apa, Bang, sekarang ini, Bang? Apakah akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Okay. Untuk kondisi Rizky Billar sendiri di dalam seperti ya, apa? Tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Bang, shock apa gimana, Bang? Shock lah, Pak. Sudah nginep di sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Billar akan nginep malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya? Berarti Billar minta damai, Bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke? Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya. Makanya pertanyaannya, apakah bekerja sama yang lain? Berarti satu tim ya? Betul. Oh,
Sudah memiliki lebih dari 200 bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizki sebagai tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Tanya ke pihak nggak Bu? Untuk pertanyaan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.